Assalamualaikum dan hai kepada semua yang sedang menonton Rock and Ride TV. Okey, kali ini kita ke Kemaman, Terengganu untuk memaparkan serba sedikit rakaman-rakaman perlumbaan motocross, iaitu Kemaman International Motocross yang telah berlangsung baru-baru ini. Kami dah 2 tahun tak ada peluang untuk pergi ke sana. Sebelum ni, memang kami pergi. Dan bagi kami, Kemaman di track di Kemaman ni, ataupun lebih dikenali sebagai Teluk Maknik di Kemaman tu, track yang terbaik lah setakat ini yang ada di Malaysia ni. Dah 2 tahun kami tak pergi. Kali ini kami pergi. Ya Allah, kita bersyukur kepada Ilahi. Sambutan memang sangat-sangat hebat. Kita ucap tahniah kepada tim KMX, iaitu yang menguruskan ataupun yang menganjurkan acara racing motocross ni. Terutamanya kita ucap tahniah lah kepada brother kita, Aziz Arifin, atau lebih dikenali dengan Pok G. Kita respect sama lu, brother. Okay, kita pun tak nak buang masa banyak-banyak. Kita terus sajalah untuk video-video yang sempat kita record hari tu. Tak banyak sangat, tapi sekurang-kurangnya dapatlah kita nak share, kita nak tunjukkan kepada dunia bahawa di Malaysia ada race motocross yang hebat. Kepada penganjur-penganjur, kami harap lepas ni bolehlah ikut ataupun contohi. Maksudnya kepada penganjur-penganjur yang terbaru lah, yang nak buat event motocross, bolehlah pergi study dekat Kemaman, macam mana dia punya satu cara yang dia orang susun. Sangat hebat, kita tengok memang sangat hebat. Dan kepada penaja-penaja, itu yang penting. Kita tahu betapa bertungkus lumusnya pasukan KMX ni untuk menganjurkan event ni yang kali yang ke-12 kalau tak silap, tahun 2019 ni yang ke-12 dah. Bayangkan macam mana dia orang struggle daripada first racing dulu sampailah yang ke siri ke-12 ni. Tanpa penajaan yang betul-betul besar lah, maksudnya banyak guna duit sendiri. Dan selepas ni kita harap penaja-penaja akan membuka mata lah kan, untuk support lah event-event yang hebat macam ni. Ya, memang tak ada lah rancangan ataupun buat siaran langsung kan dalam TV ataupun mana-mana saluran televisyen berbayar ke tak berbayar ke. Dekat Malaysia ni memang tak ada lah buat siaran langsung. Kami ni lah yang boleh record sikit-sikit ni, letak dekat YouTube macam ni kan. Dan ada lagi lah yang kawan-kawan yang lain pun buat yang sama, record video letak dekat YouTube untuk mempromosikan racing yang hebat macam ni. Jadi kita harapkan kepada pihak-pihak yang berkenaan dapat membuka mata lah untuk support, sokong acara yang hebat macam ni. Sayanglah kita ada track yang bagus, pasukan penganjuran yang bagus, tetapi nampaknya macam tak berapa nak dipandang sangat oleh masyarakat dan terutamanya sekali daripada pihak pemerintah lah kan. Pemerintah pun kena bagi lebih juga perhatian dekat sukan yang macam ni. Ada peminat dia. Sebagai bukti, lu orang boleh check lah video-video yang terrekod ni. Okay, tanpa buang masa, ayo kita rock and ride di Kemaman International Motocross. Teruskan. Action. Ini action. Apa ni?
Sebenarnya ini adalah satu video. Satu video yang tak, ni bukan, ini bapak kita spontan. Kami nak rekod video lain, rupanya jadi benda lain. Okey lah, kita lupakanlah benda ni. Yeah.
sama-sama saksikan. Jangan lesak dari kerusi.
109 yang sebenarnya.